Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Mayanin di Cina. Hari ini aku, anakku, dan suami mau pergi ke atas gunung untuk mencari kayu bakar. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita selamat sampai tujuan. Sarapan dengan samyang, tiba-tiba pengen makan samyang, kerupuk, telur, dan sayur sawi, minum susu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Mayanin di Cina. Hari ini aku, anakku, dan suami mau pergi ke atas gunung untuk mencari kayu bakar. Karena di rumah kita kayu bakarnya udah gak banyak, jadi kita harus perbanyak stok. Mumpung mataharinya besar ya teman-teman, jadi kita harus cari sebanyak mungkin, ditaruh di rumah. Kalau nanti udah musim hujan itu kan kayunya bakal basah, jadi nggak bagus ya kayunya. Sekarang kita harus pergi ke sana. Kita bawa mobil teman-teman, kita nanti taruh di bagasi. Kita biasanya bisa naik jalan kaki ke atas, tapi karena hari ini bawa anak, jadi kita bawa mobil teman-teman. Ikuti perjalanan aku terus ya, jangan di skip. Cus. Dah, sang cua. Mana? Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita selamat sampai tujuan. Hari ini mataharinya super besar sekali. Ini jalannya sangat naik sekali teman-teman. Sangat menanjak. Waduh. Jadi ini jalan yang biasa ada di vlog kita itu teman-teman. Aduh. Jalannya geragal-geragal ya teman-teman. Jadi videonya goyang-goyang. Ini rumahnya nenek keempat ini ya. Terus nanti kita bakal mau ngelewatin rumahnya Saozi. Nah, ini rumahnya Saozi teman-teman. Ini jalannya ditutup, kita harus panggil dia atau kita bisa turun sendiri. Aku turun secara, teman-teman, untuk membukakan pintu. Bisa lah, oh. Bisa lah, oh. Sekarang kita tutup jalannya teman-teman. Kita kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim, jalannya sangat naik teman-teman. Bismillah. Ini jalan sebelah ke kanan ini teman-teman. Ini jalan pergi ke rumahnya kakak ipar aku. Bisa jalan kaki dari rumah ya. Ada menara besar teman-teman di sini. Kalau kalian berdiri di tempat aku sini bakal dengar suara tet kayak gitu teman-teman. Yaitu suara aliran tegangan listrik yang besar teman-teman. Jadi kita harus kalau ini jalannya kok turun banget ya teman-teman. Ini adalah tanah kita sendiri teman-teman. Pas di atas rumah kita ada di sana. Aku kepreset dua kali teman-teman. Blundung dua kali aku barusan. Ini di sini tanah kita. Ini atas juga, yang di bawah sini sampai sana ini sebelah sini juga milik suami dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak daun kering teman-teman. Jadi itu sangat
bisa, belum bisa tuh. Ini nok. Ini tegangan listriknya 30 juta volt, teman-teman. Makanya sampai bersuara kayak gitu, teman-teman. Gak tahu kalau di kamera harusnya gak denger ya. Kalau di sini tuh di telinga aku bener-bener kayak denger kayak gitu. Hey. Kata suami aku, dulu di tanah kita ini ada nenek kedua. Jadi ini warisan dari nenek kedua. Untuk papanya, sekarang papanya untuk suami dan kita, teman-teman. Tapi rumahnya sudah dibongkar ya. Dulu rumahnya di sini, kata suamiku. Hotsema? Tang-tang, apa hotse? Aku kasih dia makan, teman-teman. Biar tidak ngeringit. Sudah sampai sini, aku bantu suami katanya. Kamu bantu video aja deh. Lihat teman-teman, aku menemukan makanan apa ini. Menemukan sayur apa. Ini tuh daun bawang, teman-teman. Daun bawang. Tapi dia itu liar. Lihat teman-teman, kita menemukan obat tradisional. Namanya yuzu. Ini dimasukkan di dalam sup ayam, teman-teman. Sangat baik banget buat imun dan kekebalan tubuh, dan bagus banget buat tubuh kita, teman-teman. Itu Pak. Papa ni cuba, papa tak tahu lah. Tak tahu ni papa lah. Bunga berduri. Dia keserimpet tanaman ini. Siapa yang pak? Wang Ho Tui, yeay. Di bawah ini juga tanah milik kami, teman-teman. Tapi tidak ditanami apa-apa di sini. Karena yang di bawah sana sudah cukup. Tapi yang pohon-pohon ini semua, intinya pohon-pohon seperti ini ya, pohon apa namanya ini, kayak cemara-cemara gini, yang berdiri di tanah kita ya milik kita, teman-teman. Jadi orang lain tidak boleh ambil kayu di tempat kita. Begitupun kita tidak boleh ambil kayu di tempat orang lain. Jika izin ya tidak apa-apa ya. Nah, yang di bawah menara ini, teman-teman, kita ini menanam daun teh ya. Terus teh. Kami aku sedang mencari dedaunan yang bisa dibikin tali agar kayu-kayunya itu nanti bisa diikat semacam kulit atau tumbuhan yang tumbuhan apa ya, melanjar gitu ya, teman-teman, untuk dijadikan tali untuk ikat ini kayu-kayu bakarnya ini. Nih, sama itu ada lagi di sana nanti ya.
Lihat teman-teman, di sini aku menemukan sawi liar. Masya Allah, padahal tidak ditanam loh ya. Ini dia tumbuh sendiri. Di sini ada 3 teman-teman. Ada 3. Oh, di sini ada 4 teman-teman. Oh, di sini ada lagi 5, 6 yang masih kecil kecil tuh. Di sana 7. Ya. Angkat kayu besar. Dia mau taruh di sini, teman-teman. Kuat banget, Masya Allah. Aku aja ngos-ngosan bantu ngangkat aja. Kita sekarang tepat di bawah menara, teman-teman. Mari kita sampai full, teman-teman. Ini kita tepat berada di tengah-tengah hutan. Anak aku super kuat. Naik sendiri, aku gak gendong. Naik tanjakan, dia naik sendiri, aku pakai tangan. Dia pegangan tangan aku, teman-teman. Cok, wang cien cok. Akhirnya sampai di atas juga, teman-teman. Barusan minum. Ya, di sini ada teh liar, teman-teman. Dia tumbuh dengan sendirinya, Masya Allah. Di sini tanahnya bagus banget ya. Ayo, semangat. Semangat. Semongko. Aduh. Makasih ya. Sama-sama. Semangat. Semoga mas. Keempat kalinya, teman-teman. Semangat ya, suamiku, semangat. Thank you.
itu sore. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Tapi kata suami aku ini terlalu sedikit. Kayunya kita ambilnya kurang banyak. Karena bawa aku dan anak. Aku bantu-bantu angkat sama suami aku gak boleh. Kita melewati hutan-hutan bambu teman-teman. Jalan hutan bambu. Ini jalannya masih tanah ya. Kalau pas hujan gitu, di sini pas nanjak gitu jalannya sangat licin, tidak bisa dilewati mobil, apalagi mobil kecil. Buka pintu teman-teman. Sekarang ajak anak tidur siang. Sebelumnya kita ajak Kim dulu untuk membacakan story dan menempel ini stiker. Kita mau tempel ini. Leh, tempel pangsye. Tempel pangsye. Leh.我们在这里贴螃蟹，好嘞，来，这里拿，好贴，耶，真棒，还要不要贴一下？好，我们去拿一下，螃蟹在后面，啊，谢谢，哦，这是什么漂亮的衣服？这是什么？哦，这个不是螃蟹，这是虾龙虾，哦，小龙虾。 这是小星星，耶！